nikah pasti. Oke, okay, berarti udah ada planning sendiri untuk tahun 2020 nih. Iya, nanti Pak Mali kalau diomongin. Pokoknya ada dan pasti akan diinformasikan karena itu berita baik. Bener gak sih kalau misalkan mau ngunjungin ke sana sekalian kenal juga dan memang membicarakan tentang hal ke situ gitu? Insya Allah. Mereka sangat excited, seneng banget. Karena aku sekarang maksudnya udah mulai dewasa, sudah mulai menata hidup aku mau kayak gimana, ya mudah-mudahan maksudnya dilancarkan, didoain aja. Enggak sih, kalau ngomongin trauma, aku nggak pernah traumaan anaknya, tapi justru dijadiin bahan buat aku kayak, oh dulu kenapa ya kayak gitu, bisa nggak dibenerin nanti ke depannya gitu sih. Harusnya gitu ya, karena kan kalau kitanya nggak optimis, gimana kita mau jalaninnya. Tapi keluarga sendiri gimana? Kita kan bisa dibilang beda negara gitu kan, ada kecurigaan atau gimana, maksudnya ada khawatiran dari keluarga sendiri, jauhan atau apa? Enggak sih, karena kebetulan dia cinta banget sama Indonesia, dia juga kerja, maksudnya usaha di sini, terus juga dia nggak mau malah pindah ke Belanda, dia malah mau tinggal di sini gitu. Jadi buat keluarga kayak oh ya udahlah aman, jadi anaknya nggak dibawa pergi. Kalau aku masih mau, karena aku kan orang Sunda, walaupun maksudnya kita nggak boleh ngelupain budaya kita dari lahir gitu. Jadi pada saat pernikahan harus ada budaya Sundanya. Tapi bulannya sendiri dong, Pak Cita bocorin bulannya pertengahan, akhir atau ada deh.